Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa aqibatul muttaqin wa la'udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin khatamal anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanallahi 'azim. Alhamdulillah muslimin muslimat rahimakumullah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan di antara waktu maghrib dan isyak ini kita isi dengan majlis ilmu dan menyambung perbincangan kita di masih lagi dalam bab yang pertama, persoalan keimanan. Rasanya kita berhenti itu nombor 5. Nombor 5 kan? Betul eh? Nombor 5. Baik. Maka diperlukan keimanan itu dapat diterima akal sampai ada tingkat keyakinan yang teguh, kuat, tidak digoncangkan oleh bimbang dan ragu. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-15. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu. Sesungguhnya orang yang beriman itulah mereka yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Baik, itu kita dah bincang tentang keimanan ini bukan perkara yang kita hanya sebut di lidah. Keimanan ini bukan benda yang kita sebut pemahaman. Keimanan ini bukan hanya disebut sebagai amalan sahaja. Yang banyak kita dah bincang. Hari ini kita bincang bahawa keimanan ini adalah perkara yang akal boleh terima. Bila sebut tentang persoalan akal, maknanya kedudukan akal kita dia boleh terima. Sebab akal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila persoalan keimanan, akal kita ada batasan dia. Akal boleh terima benda-benda yang ghaib, iaitu dengan menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah yang disebutkan akal? Akal ini ialah satu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia untuk membezakan manusia dengan haiwan. Sebab itu kadang orang marah, dia kata, hang tak ada otak lah. Tak ada otak maknanya tidak ada akal tapi tak boleh berfikir. Ada akal tapi tak boleh memahami. Kita tengok kalau binatang, binatang kalau lembu kita tambat, dia duduk di situ je lah. Kita ikat dia, dia tak boleh lari, dia duduk kat situ, pusing kat situ lah, makan apa yang mampu dalam pusingan tali yang dia ada. Cuba kita ikat manusia. Manusia bila kita ikat, dia akan cari jalan keluar. Dia akan usaha untuk melepaskan diri. Binatang tak, dia duduk, sami'na wa ata'na, dengar dan taat je lah. Kan, dia dekut je. Ya? Tapi manusia yang berakal, dia akan berusaha untuk melepaskan diri dia. Maka kedudukan akal ada batasan. Ada batasan, dan dalam perkara keimanan yang kuat, manusia yang berakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, iaitu akal digunakan untuk melihat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman kepada Allah. Kita dah sebut itu, kita dah bincang tentang akal yang diberikan oleh Allah. Bila manusia tengok ciptaan Allah, manusia itu akan berfikir bahawa tentulah ada suatu kuasa yang maha hebat yang menciptakan sesuatu. Tentu ada satu kuasa yang maha dahsyat yang menyebabkan adanya alam ini. Kalau kita tengok dalam kepala kita ni ada otak. Otak tu sebagai, kalau dalam komputer dia panggil CPU. Ya, tempat pemproses. Apa fungsi otak? Dia proses. Apa yang dia nak proses? Dia akan proses apa yang dia belajar, apa sumber yang dia dapat. Bagaimana sumber itu datang? Sumber itu datang dengan ya, menggunakan sami' dan telinga, menggunakan al-absar, penglihatan, dan juga menggunakan hati ataupun akal fikiran. Sebab itu kalau kita mendapat sumber-sumber yang salah, maka ia akan bertindak balas dengan tindakan kita. Orang yang terlibat dengan ajaran yang salah, dia akan terlibat, akan tunjuk dengan cara tindakan dia.
Hari ni ada kes orang mengamuk di Taman Melati tadi kan. Dua orang terbunuh, dua orang cedera LRT Taman Melati. Ya. Yeah. Yang pergi tikam dengan pisau rainbow. Tikam seorang umur 40 tahun dengan 60 tahun di LRT Taman Melati. Pergi hantar okok, pergi hantar okok. Kedai okok, tikam orang tu. Naik kereta, langgar pula brand air mineral. Dia keluar, dia tikam orang tu. Cina saja, mati Cina tu. Bawa lagi. Langgar pula kereta remaja. Naik kereta Toyota, Prelude rasanya, Prelude. Tikam pula budak tu, mati pula budak tu. Dan orang dapat tangkap dia. Saya tengok video klip tadi, orang tangkap dia, saya sepoli tangkap dia, ramai berkepung dia sebab ada dari. Saya tengok video klip tu sampai habis. Dan budak ni menjerit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Apa makna tuan-tuan? Ajaran sesat lah. Ini semua punca-punca bila akal kita, kita masuk perkara-perkara yang salah. Ia akan menunjukkan tindakan-tindakan yang salah. Tindakan-tindakan di luar batasan. Sebab tu peranan akal ni penting. Kalau kita dapat maklumat-maklumat yang salah, pergi mengaji tempat-tempat yang salah, pergi guru dengan guru-guru yang salah, maka ia akan mencerminkan tindakan kita. Semalam ada orang hantar mesej kat Facebook saya. Saya mengajar di Shah Alam, ada orang masuk Facebook saya, dia kata, Ustaz, saya datang kuliah Ustaz di Shah Alam, saya nak minta tolong, abang saya terlibat dengan ajaran sesat. Dia kata, ajaran sesat macam mana? Ajaran sesatnya, dia kata, abang saya mengatakan bahawa wahyu yang sampai kepada Nabi Muhammad itu sepatutnya pergi kepada Sayyidina Ali. Tengok, dah start dah, syiah dah. Ya? Quran yang ada hari ini mesti dibaca sekali dengan Injil dan sebagainya di Melaka. Kumpulan dia panggil Pemuda Kahfi. Nama Pemuda Kahfi di Indonesia, nama dia Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Ajaran tu sesat, diputuskan sesat oleh Majlis Ulama Indonesia. Al-Qiyadah Al-Islamiyah diputuskan sesat di Indonesia. Masuk Malaysia tukar, rebranding Pemuda Kahfi. Student-student kita di Universiti Teknikal Melaka pergi pula ikut ajaran macam tu. Ngaji kat mana? Ngaji kat rumah. Ngaji kat rumah. Perbincangannya apa? Perbincangan sama tadi macam tadi. Sepatutnya yang jadi Nabi bukannya Muhammad tapi adalah Ali. Jadi tuan-tuan ajaran mati Allah sekalian, persoalan ilmu yang kita dapat, ya, benda yang salah kita dapat akan memberi kesan terhadap keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya kata, saya jawab persoalan ni, saya kata, siapa kita nak bincang tentang pelantikan Rasul? Siapa kita? Bila Allah lantik Nabi Muhammad SAW jadi Rasul, kita siapa yang nak pandai-pandai bagi tahu, patutnya Saidina Ali yang jadi Rasul? Kita ni siapa? Bila Malaikat Jibril datang bagi tahu kita pula? Jadi tuan-tuan, ni benda-benda yang, sebab tu saya kata, hari ni kita banyak sangat ajaran sesat yang belum lagi diwartakan. Sebab nak warta satu-satu ajaran sesat ni, proses dia panjang, dijakin. Panjang proses, ya. Bukan senang Jabatan Penyelidikan dan Akidah ni nak buat kajian macam-macam, akhirnya baru nak bagi tahu sesat, masa tu dah beribu dah orang sesat. Ya, jadi hari ni tuan-tuan, bila kita akal kita kita sumbat dengan perkara yang salah, kita percaya pula sumber itu, maka dia akan beri kesan kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, janganlah kita ni bila dah minta maaf cakap lah kan, dah umur ni pergi pula masuk ajaran sesat, lagi dah cari penyakit. Kalau muda-muda lagi boleh, betul, tapi kalau dah berumur, dah tua, dah pencen, tak nak mari surau masjid, pergi mengaji di rumah-rumah orang, tempat-tempat yang tertutup, tak tahu guru datang daripada mana, betul datang. Akhirnya guru bukan kata jumpa Nabi, guru tu mengaku jumpa Allah terus. Nah, ada ajaran, saya jumpa Allah, lagi dahsyat. Nabi Musa minta nak jumpa Allah, Allah tak izin. Tak faham Quran, tak mengaji Quran. Nabi Musa minta nak jumpa Allah, Allah tak izinkan Nabi Musa jumpa Allah. Ya, bila tak mengaji tuan-tuan, ya, maka sumbatan yang masuk dalam minda kita daripada akal kita, kita gagal proses dalam bentuk keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan masuk dalam ajaran-ajaran yang sesat ini. Maka sebab itu keimanan tu mesti dia dapat diterima oleh akal. Akal yang bagaimana? Akal yang dipanggil sebagai menerima sesuatu ketentuan Allah. Ada yang akal tak boleh terima, kita serah kepada Allah.
Apa dia? Peristiwa tentang perkara ghaib. Kita serah kepada Allah. Tak payah kita duduk bincang lah. Malaikat duduk kat mana, 24 jam malaikat buat apa, tak payah duduk bincang lah. Tak payah, itu bukan urusan kita pun. Ya, tak payah kita sibuk-sibuk nak dibahas persoalan-persoalan yang macam tu. Tak perlu. Ya. Maka sebab itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang beriman ialah orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan Rasulnya. Serah kepada Allah, yakin kepada Allah, ikut apa yang diajarkan oleh Rasul, patuh kepada perintah Rasul, dan mereka tidak ada syak wa sangka dalam hati. Tak ada pun dalam hati rasa ragu-ragu. Eh, ya ke semayang zuhur 4 rakaat? Kenapa 4 rakaat tak 2? Kan ke zuhur tu panas? Ha, jangan duk fikir benda-benda macam tu. Patutnya zuhur lah 2 rakaat, subuh 6 rakaat pun tak apa. Ha, kita pula pandai nak pergi mengubah benda-benda begitu. Tak payah duk fikirlah, tak payah sibuklah, ya. Kita nak pergi bahas benda-benda begitu. Eh, kenapa bulan Ramadan dia katakan 10 akhir Ramadan itu malam kita disuruh buat ibadat pahala lebih. Tapi bila masuk Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah itu disuruh kita beribadat siang hari. Tak kenapa tak malam. Tak payah duk fikirlah benda tu. Allah bagi bonus tu buat jelah. Tak nak buat, duduk diam-diam. Ha, tak payah duduk kacau, tak payah duduk sibuk benda-benda yang macam tu. Bila Allah bagi, Nabi tunjuk, ikut. Tak payah soal. Ya? Kalaulah berlaku sesuatu yang kita lihat contoh berlaku kepada Nabi SAW, satu hari Nabi sembahyang asar. Nabi sembahyang asar, kemudian Nabi buat asar itu 2 rakaat. Ya? Buat 2 rakaat. Sahabat sembahyang belakang Rasulullah ni. Dan lepas semayang, Rasul bagi salam. Habis semayang, Rasul balik ke rumah dia. Rumah dia sebelah je, balik rumah dia. Sahabat masih duduk lagi. Sahabat kata, eh, Rasulullah semayang 2. Sahabat lain kata, eh, dah 4. Ha, dia ikut Nabi, 4. Ada sahabat kata, dah Nabi buat 2. Nabi tak buat 4 rakaat. Sahabat kata, mungkin kot Nabi semayang tadi turun wahyu, asar dah jadi 2 rakaat. Sahabat pun macam kita kan, ikut Nabi. Bila keliru, mungkin kot turun wahyu tengah semayang, Nabi tak bagi tahu lagi ni. Zuhur asar dah jadi 2 rakaat. Tengah sahabat-sahabat tu berbincang tu, Rasulullah jenguk tengok sahabat tak balik lagi. Eh, selalunya lepas asar ni, wirid bakat balik lah. Maka Rasulullah masuk balik. Rasulullah kata, apa yang kamu duduk bincang ni? Kata Rasulullah, ya, kata sahabat, ya Rasulullah, kamu semayang asar tadi 2 rakaat. Kata Nabi, dak aku semayang 4. Ha, Nabi kata, dak aku semayang 4. Kata sahabat, dak ya Rasulullah, kamu semayang 2. Maka Nabi terus angkat takbir, tambah lagi 2 rakaat. Tambah 2 rakaat, tapi terus semayang. Ha, maknanya, berlaku itu bukanlah kerana kelemahan Nabi, tapi sebagai pendidikan kepada kita. Apa tu ulama fiqah bincang lah, eh, macam mana kalau kita terlupa nak mula 4 rakaat balik ke ataupun nak sambung. Di situ dibincang dalam pengajian fiqah. Ha, saya tak nak bincang lah benda tu. Saya rasa ada ustaz-ustaz pengajian fiqah dah bincang benda-benda tu. Itu datanglah perbincangan tu. Ha, maknanya tunjuk kepada kita. Biasa eh, kadang-kadang soalan ni banyak orang perempuan tanya, ustaz saya semayang tadi ustaz lupa. Tak ingatlah ustaz, 3 ke 4, 3 ke 4. Habis tu makcik buat apa? Makcik berhentilah semayang semula. Tak payah berhenti semayang semula, tambah aja. Yang tak cukup tadi tambah. Habis kalau terlebih, terlebih tak apa. Sebab terlebih tu kalau duk fikir mungkin kurang kot, anggap yang kurang. Itu semua dalam pengajian fiqah. Maknanya, apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW tu kita ikut. Kita laksana, kita ikut, kita jadikan ia sebagai panduan. Maka sebab itu akal ini bila sahabat tengok Nabi buat, Nabi ikut. Sahabat ikut apa yang Nabi buat, ikut saja. Jadi tidak melawan dan sebagainya. Maka akal itu sesuai dengan keimanan. Akal kita sesuai dan Allah jadi sesuai. Dia boleh fikir, boleh nampak. Sebab itu tuan-tuan sekalian, hari ini kita tengok ramai orang masuk Islam di Barat. Kenapa orang Barat ramai masuk Islam? Orang kita pergi masuk ajaran sesat. Orang Melayu pergi masuk ajaran sesat. Orang Malaysia masuk ajaran sesat. Orang di Barat yang sesat pergi pakat masuk Islam. Pasal apa? Sebab mereka meletakkan akal dulu. Dulu dia meletak akal dulu. Mereka tolak wahyu. Tapi bila mereka hidup dengan kehidupan akal mereka menjadi Tuhan, akhirnya apa yang mereka miliki itu tidak memberi keharmonian terhadap jiwa mereka. Akhirnya mereka kaji, mereka baca, baca Quran, ambil Quran, baca, ya, ambil terjemahan, baca. Akhirnya mereka mendapat hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dulu mereka letakkan akal tinggi, akhirnya mereka dah ada macam-macam.
Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok artis-artis wanita barat yang apa yang dia tak ada? Duit, ringgit, banyak kereta, mewah, semua cukup. Bertukar pasangan ni perkara biasa. Tapi bila mereka masuk Islam, orang tanya balik kenapa? Dia kata jiwa dia kosong. Bukan dia tak ada duit, bukan dia miskin. Sebab jiwa dia kosong. Akhirnya mereka masuk Islam pakai kurdah dan sebagainya. Ini semua menggambarkan bagaimana mereka dulu menolak ajaran Islam, menolak tentang beriman kepada Allah dan Rasul. Penulis apa ni, pembuat filem apa ni, fitnah hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaji Islam. Dia nak buat sekarang sebuah parti baru pula, dia nak buat, nak promote Islam. Dia buat filem fitnah hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam, pergi makam Rasulullah, dan baru ni pergi buat haji. Baru ni buat haji. Tuan-tuan tengok kenapa? Sebab akhirnya akal itu akan tunduk kepada kebenaran. Bagaimana akal akan tunduk kepada kebenaran? Bila akal itu ditemukan dengan ilmu yang benar, dia akan tunduk. Dia akan tunduk dengan kebenaran. Kalau kita cari ilmu-ilmu yang salah, ilmu-ilmu yang shortcut, maka kita akan bertemu dengan kesesatan. Kita akan masuk dalam perangkap-perangkap syaitan. Ini yang akan berlaku, yang kita kena hati-hati sangat-sangat. Ya, sebab itu kita berdoa, dan kita selalu dengar imam doa. Apa doa imam? Imam selalu doa, Rabbana hablana min azu'an, Rabbana apa, dah lupa dah pula nak sebut. Nanti saya ingat saya sebut doa tu. Selalu kita dah baca dalam semayan. Kita minta kepada Allah, wahai Allah, janganlah kau pesongkan hati-hati kami setelah kau beri petunjuk kepada kami. Ya, kita minta. Maka orang yang sembahyang itu, dia minta dengan Allah kebenaran, supaya bila datang benda-benda lain, datang gangguan-gangguan lain dalam kepala kita, datang hasutan-hasutan kepada jiwa kita, kita minta kita berada jalan yang lurus. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam semayang kita duduk minta, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Setiap kali kita minta, tunjuk jalan yang lurus. Bagaimana nak dapat jalan yang lurus? Kuliah tak mari, mengaji tak pergi, semayang berjemaah tak datang, macam mana nak dapat jalan lurus? Ketika Umar satu hari berjalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi beri pesan kepada Umar, wahai Umar, inilah jalan yang lurus. Kata Umar, Nabi ambil satu ranting kayu dan melakarkan di atas tanah. Lalu kata Nabi kepada Umar, wahai Umar, ini jalan yang lurus, ikutilah jalan yang lurus ini. Kemudian kata Umar, kata Rasulullah, berhati-hatilah kamu wahai Umar, ketika mana kamu menjalani jalan yang lurus ini, akan ada jalan-jalan lain yang mengajak kamu untuk keluar daripada jalan yang lurus. Maka Nabi bermula melakar di kiri kanannya cabang-cabang jalan yang baru. Kata Umar, bila mana Nabi mula melakar kiri dan kanan garisan yang lurus itu, maka aku sudah tidak nampak jalan yang lurus itu lagi. Kata Umar, aku bila tak nampak jalan yang lurus yang digariskan pada peringkat awal tadi, aku rasa nak rampas ranting yang berada di tangan Nabi, dan aku nak patah-patahkan supaya Nabi jangan lagi melakarkan jalan-jalan yang lain, kerana aku sudah tidak nampak jalan yang lurus itu. Apa maknanya tuan-tuan? Maknanya, bila kita minta dalam sembahyang ihdinas siratal mustaqim, mestilah kita juga melengkapkan bagaimana nak ikut jalan tu. Macam mana nak ikut jalan tu? Maka kenalah ikut jalan yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi' tabi'in, dan jalan yang telah dipelopori oleh para alim ulama. Jalan itulah kita nak ikut. Kalau kita tak ikut jalan itu, maka kita akan mula terpesong, kita akan mula tersasar daripada jalan kebenaran. Sebab itu hari ini percambahan yang berlaku di dalam masyarakat, masyarakat tak nak ikut jalan itu, masyarakat buat jalan baru. Dia buat jalan baru, buat apa nama, pemikiran baru. Maka tinggallah Al-Quran, tinggallah Sunnah dan sebagainya. Maka hari ini manusia berada dalam keadaan yang terpinga-pinga, macam mana nak ikut. Dan yang bahayanya pula, akal itu diguna melebihi daripada tahap yang sepatutnya. Guna akal lebih pada sepatutnya. Akal ni ada had dia. Jangan duk pergi guna akal, pergi lebih daripada apa yang sepatutnya. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, ketika mana aku duduk dan berfikir ni tentang zat Allah, aku fikir sampai aku jadi bingung.
Maka kata Nabi SAW, hendaklah kamu berhenti memikirkan tentang zat Allah. Kalau kamu terus berfikir, nescaya kamu akan binasa. Fikir tentang, Allah ni duduk kat mana? Allah ni bertangan tak? Dalam Quran kata, yadu'ullah, tangan Allah. Tangan Allah tu macam mana? Kita tak faham tentang tafsir maksud tangan Allah tu, kita duduk bincang. Tangan Allah macam mana? Allah duduk dekat mana? Duduk kat aras langit ketujuh, kat mana duduk dia? Nabi Muhammad jumpa Allah dulu, macam mana jumpa Allah? Tak payahlah, kita yang tak boleh fikir tu, tak payah duduk fikirlah. Tak payah duduk pergi langkau, langkau dan langkau. Akhirnya kata Nabi SAW, kamu akan sesat. Nah, itu yang panggil apa ni, mengaji-mengaji tarekat, mengaji, bukan tarekat tu salah. Tarekat tu tidak salah. Tapi bila tidak memahami tarekat, habis, rosak. Mari wirid je kat surau. Dia tak cara pasal ustaz mengajar. Dia fikir pasal ustaz dia mengajar je dia nak dengar. Ada geng-geng yang macam tu kan. Saya jumpa tuan-tuan, saya cerita pengalaman saya jumpa. Dia ada kitab letak atas meja. Saya nak pegang kitab tu, tak boleh pegang. Saya kata, kenapa tak boleh pegang kitab yang dia pakai untuk mengaji tu? Dia kata, tak boleh. Hanya ahli saja yang boleh pegang. Hebat. Lalu saya pun tanya. Saya kata, hebatlah kitab ini daripada Al-Quran. Dia tanya, kenapa? Quran ni tak boleh pegang, tak ada runtuk je. Kitab kamu ni, ahli yang boleh pegang. Lagi hebat pada Quran. Mula dia terpinga-pinga. Baru dia mula berfikir balik. Ya tak, ya juga kan? Baru. Duk kena tipu dengan guru. Guru duk mengajar, duk tipu dia. Jangan pergi baca kitab lain selain kitab ni tak habis. Kitab 63 muka surat. Bila nak habis? Duk dengar perbahasan guru dia je. Kitab lain jangan mengaji. Jangan pergi jumpa guru lain. Habis yang kitab ni dulu. Habis kitab tu, tak dan habis sama ada guru mati atau dia mati. Sesat, mati dalam kesesatan. Bahaya tuan-tuan ni saya jumpa. Sebab tu, saya tengoklah pengalaman saya di Selangor ni, memang ajaran sesat bercambah sangat hari ni. Saya pun tak tahu kenapa, tapi memang banyak sangat. Saya hampir setiap minggu terima cerita ajaran sesat yang baru. Setiap minggu saya terima sekarang ni. Ajaran dekat Shah Alam, ajaran dekat Dengkil, ajaran dekat Serdang. Tiap-tiap, hampir setiap minggu saya terima, ada je ajaran pelik-pelik ni. Ya? Jadi kita kena hati-hati, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pastikan anak-anak kita tak terlibat. So, bila anak-anak kita start berpakaian pelik-pelik ni, nak kena tanya. Ni apa hal ni pula ni, pakaian pelik-pelik ni? Ini apa hal pula ni, ada benda-benda baru kena bawa. Ada yang belajar silat. Belajar silat, guru dia pesan, ya, selepas habis belajar silat, kena mandi dengan kain putih. Kain putih itu setelah dimandi, mandi tak boleh diperah. Kena gantung, kena sidai sampai kering. Kemudian, kain itu hendaklah dilipat, disimpan, dan bila mana setiap kali nak bermusafir, kena bawa kain. Ada telefon saya. Ustaz, macam mana Ustaz? Di guru saya pesan dia belajar silat. Belajar silat je. Dia belajar silat je. Jadi, pernah sekali dia kata, saya keluar terlupa kain tu ada kat rumah, balik ambil bawa kain tu. Sebab guru pesan kena bawa kain itu ketika bermusafir. Saya kata ni dah masuk syirik. Sebab percaya boleh membawa mudarat kalau tak bawa kain itu berjalan dalam bermusafir. Belajar silat je, tuan-tuan. Belajar silat je. Bukan masalah, belajar silat je. Lepas tu kadang-kadang saya kata pergi belajar taekwondo lah senang. Kalau belajar karate ke. Kan, tak ada nak apa wirid, apa zikir. Sekadar nak pertahanan diri je kan. Bukan kita tak nak budaya silat tu disebarkan. Tapi bila dah masuk benda-benda pelik ni, kita pun risau. Sebab saya tengok guru silat ni, minta maaf lah kalau ada guru silat dalam ni. Dia tak mari surau masjid. Guru silat ni dia tak mari. Dia tak mari semayang berjemaah. Tak semua. Ada sebahagian yang tak mari dia. Yang mari semayang kadang guru taekwondo. Guru karate mari semayang. Jadi penting untuk kita pastikan akal kita ni sihat. Akal kita ini boleh menerima kebenaran. Akal kita ini melihat sesuatu, ingat Allah. Bagaimana kita nak tahu akal kita sihat? Kita nampak sesuatu, kita berfikir, ini adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila berlaku ujian, ini daripada Allah. Redha sami'na wa ata'na radhiyallahu anhum wa radu'an. Kita redha apa yang Allah beri. Ujian itu perit, ujian itu tentulah sesuatu yang menyakitkan. Tetapi kita kena ingat ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang keenam. Keimanan itu di samping pengetahuan, pengertian dan kepercayaan yang kuat, perlu pula sejajar dengan ketundukan hati.
kepatuhan, kemahuan dan kerelaan menjalankan perintah dan keputusan dengan kejujuran hati sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-65. Fala warab, saya ni dah tak berapa nampak lah. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita yusallimu taslima. Maka demi Tuhan engkau, mereka belumlah dinamakan beriman sebelum mereka meminta keputusan kepada engkau, yakni Muhammad, dalam perkara yang menjadi perselisihan di antara mereka. Kemudian itu mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap apa yang engkau putuskan, dan mereka menerima dengan senang hati. Baik, maknanya bila dalam persoalan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah tahu dah, kita dah mengaji, dah ada ilmu, dah faham dah selok-belok tentang iman, dah yakin dah bahawa keimanan itu kena beriman dengan rukun-rukun iman. Tetapi bila sampai kepada peringkat pelaksanaan, ia tak boleh dilaksanakan ataupun ibadat itu tidak diterima melainkan dilakukan dengan penuh ketundukan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala, buat dengan penuh keikhlasan. Memang kita sembahyang kerana masuk waktu, tetapi kita bukan sembahyang semata-mata kerana masuk waktu. Memang syarat sah sembahyang masuk waktu, tetapi bukan kerana sekadar masuk waktu kita sembahyang. Kita sembahyang kerana sifat kita sebagai hamba Allah. Bagaimana nak bukti kita sebagai hamba Allah? Iaitu dengan melakukan ketaatan, melakukan pengabdian, tunduk patuh kepada perintah Allah. Bukan sekadar dilakukan oleh anggota tubuh badan, tetapi mesti hadir dengan hati yang tulus, khusyuk dan penuh dengan keikhlasan. Kalau tidak, ia tidak akan menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohlah baru-baru ini kita buat korban. Pasal apa buat korban? Kerana ia adalah syariat yang telah diperintahkan oleh Allah. Ia syariat. Tetapi kita buat korban kerana apa? Kerana ada benda lain. Kenapa? Itu tengok kat Kemboja 270, ambil hak paling murah lah. Padahal kita mampu 550. Ini bukan soal mahal murah. Takut jadi peristiwa Habil dan Qabil nanti. Bagi korban hak paling tak laku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat balik. Buat korban juga, masuk peserta korban. Tetapi cari hak paling murah. Kemboja ni 270. Baru-baru masuk. Ada jugalah kat Kemboja 220 je. Menyesal aku bagi kawan tu. Tak jadi ibadat dah habis. Ini kena faham tu. Buat ibadat. Tetapi keikhlasan tu tak datang. Kenapa? Cari hak paling korban lagi lah nak buat ibadat. Buat semayang pun. Semayang zikir sikit-sikit dah lah. Banyak-banyak buat apa. Kita bukan Nabi. Sikit-sikit dah lah, sikit. Baca Quran, baca 3 ayat dah lah. Paling hak paling minimum kita cari. Ya, maka keikhlasan itu diukur oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menentukan ibadat itu diterima ataupun tak diterima. Semuanya letaknya di hati. Sebab itu dalam Al-Quran cerita tentang bagaimana orang munafik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, orang munafik ni mari semayang sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari semayang belakang Nabi. Nabi jadi imam, semayang belakang Rasulullah, pakai serban macam Rasulullah, pakai jubah macam Rasulullah, salam cium tangan Rasulullah. Tetapi hati mereka munafik. Di belakang Rasulullah mereka cerita lain. Maknanya orang awam, sahabat-sahabat Nabi tak tahu pun orang tu munafik. Melainkan datang Jibril AS beritahu kepada Nabi, wahai Nabi, tu yang semayang belakang kamu tu munafik. Nabi tahu. Nabi tahu yang semayang belakang Nabi tu munafik. Mereka membuat cerita-cerita baru. Sebab itu dalam peperangan Uhud, Allah ceritakan dalam surah, dalam Al-Quran banyak surah cerita tentang peperangan Uhud. Mereka berpura-pura di depan kamu ya Rasulullah, lalu mereka meminta izin kepada kamu dengan alasan untuk menjaga orang tua-tua, mak mereka, isteri mereka, anak-anak mereka yang kecil, sehingga mereka tidak turut serta bersama-sama kamu dalam peperangan. Hidup dengan Nabi SAW di bumi Madinah lagi, tapi mereka berpura-pura dengan Nabi SAW. Amalan mereka tidak diterima oleh Allah. Begitu juga dengan kita. Kalaulah kita buat ibadat tak datang keikhlasan, buat ibadat kerana masuk waktu, buat ibadat kerana sampai masa,
Buat haji kerana apa buat haji? Dah panggil tabu haji, dah panggil dah, kenalah pergi. Tak pergi nanti susah nak dapat. Pergi kerana dah dapat tempoh, sampai tempoh. Kenapa puasa? Dah bulan Ramadan takkan tak puasa? Nanti orang kata apa? Maka ibadat-ibadat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kehadiran hatinya khusyuk kepada Allah tidak ada. Ketundukan kepada Allah tidak ada. Amalan itu tidak diterima oleh Allah. Kenapa masuk duit dalam tabung masjid? Dah hari Jumaat takkan tak masuk pun. Jadi benda-benda ni kita kena perkemaskan, perbaiki. Kita masuk RM1 ke 5 kupang ke kerana Allah, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kerelaan hati mesti hadir dengan keikhlasan dan penuh ketundukan. Maka punca yang akan menyebabkan manusia itu tunduk adalah keimanan yang datang daripada hatinya, yang dilakukan oleh tubuh badannya, yang diucapkan oleh lidahnya. Ya, maka itu menunjukkan kepada kita bagaimana hati manusia itu hidup. Bagaimana nak hidup hati? Baca Al-Quran, berzikir, hadir majlis ilmu. Maka itu cara-cara untuk menghidupkan hati. Hati ni kena hidup sebab dia adalah benda yang menyebabkan kita bergerak. Tubuh badan kita bergerak, akal kita berfikir. Sebab tu orang kata hati busuk. Hati busuk sebab apa? Dengki, ada sifat-sifat mazmumah dalam hati. Kita boleh tahu, cuba cik ambil balik rumah, ambil kertas handphone tulis, bagi dua. Yang ni aku punya perangai, tulis perangai buruk kita tulis. Kita sendirilah tulis, cuba tulis tengok perangai buruk apa. Suka kata kau orang, suka sangka buruk kau orang, dengki kau orang. Tulis perangai buruk kita. Cuba tulis banyak-banyak. Tengok kalau kita tahulah inilah penyakit kita, ya, maka macam mana nak ubat? Macam mana nak ubat? Kita kena cari ubat dia. Masalah kita apa? Tak boleh tengok orang senang. Tak boleh tengok orang happy. Mulalah cari jalan. Tengok orang pakai kereta nampak baru sikit. Ni bisil ni rasuah lah ni, tak ada kerja lain ni. Itu yang hari tu laporan audit negara tu, dia tu termasuk dalam tu. Cepat je. Tak ada kerja lain nak buat. Maknanya kita ni ada penyakit. Maka kena rawat penyakit tu. Tuan-tuan dan puan-puan, penyakit tu perlu dirawat. Jangan dibiarkan. Dia akan merebak, dia jadi kanser. Bila dah tak boleh, maka sebab itulah bila ustaz-ustaz bagi nasihat, imam-imam bagi nasihat, dia tak diterima dah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Ketika itu pintu hati dah ditutup rapat oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim, atas hati dia tutup rapat dah. Tak akan masuk cahaya Allah, tak akan masuk hidayah Allah. Sebab apa? Sebab memang dia tidak berkehendak kepada hidayah dan petunjuk Allah. Sebab jalan kehidupannya itu dia tidak berjalan di atas jalan-jalan yang nak menuju kepada ihdinas siratal mustaqim. Ini benda-benda yang sangat mustahak untuk kita bincang tentang persoalan kedudukan iman. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innama kana qawlal mu'minun qawlal mu'minin iza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkum bainahum an yakulu sami'na wa ata'na wa ula'ika humul muflihun. Surah An-Nur ayat ke-51. Ucapan orang yang beriman itu apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya untuk diputuskan perkara di antara mereka, hanyalah mereka mengatakan kami dengar dan kami patuh, dan itulah orang-orang yang beruntung. Bila Allah Subhanahu Wa Taala beritahu tentang keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nak buat keputusan, sesuatu keputusan yang berat, sesuatu keputusan yang tak dapat difikirkan oleh akal, oleh sahabat-sahabat, maka bila mana Allah perintahkan, maka Nabi pun beritahu ini perintah daripada Allah. Orang-orang yang beriman akan kata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kita bagaimana tuan-tuan? Adakah kita dengar dan taat semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul? Betul ke? Cek balik. Bila kita kata hukum Islam boleh menyelesaikan masalah, bagaimana kita jawab? Saya rasa pandangan saya lain. Bagaimana begitu? Saya rasa hukum Islam tak sesuai lagi zaman sekarang. Tak sesuai zaman sekarang? Duit Brunei nak buat bulan April tahun depan tu? April tahun depan Brunei akan buat hukum hudud, pelaksanaan syariah Islam di Brunei, bermula pada April tahun depan. Sultan Brunei dah buat keputusan. Tidak ada penjualan arak di Brunei. Orang yang berzina akan direjam. 6 bulan mereka akan buat
testing 6 bulan bagaimana pelaksanaan syariah Islam di Brunei. Kita patut bagaimana? Sokong. Ataupun kita nak kata, tak jadi punya. Banyak dah negara lain buat tak jadi. Tak percaya je tengok. Nigeria buat sekejap je. Ha, nampak? Hati-hati. Statement-statement kita tu hati-hati. Kita kena beriman dengan hukum Allah. Soal boleh laksana tak boleh sana, itu cerita nombor 10. Bukan nombor 2 pun. Beriman dulu. Ini hukum Allah. Allah bila buat hukum, kita kena ikut. Kenapa kita boleh ikut hukum sembahyang 4 rakaat isyak? Kenapa kita boleh ikut puasa di bulan Ramadan? Kenapa kita boleh ikut hukum haji di bulan Zulhijjah? Tetapi bila mari kepada hukum jenayah syariah Islam, kita tak boleh ikut. Ini tak sesuai. Tak boleh kita kata tak sesuai. Kita kena beriman. Boleh buat tak boleh buat? Itu kita serah kepada pihak-pihak yang nak laksana, bagaimana laksana, bagi kat dia. Itu kan kerja kita. Kita bukan pakar dalam bidang itu. Boleh buat tak boleh buat? Oh, kita kena kata beriman. Boleh buat tak? Kita serah kepada orang yang pakar untuk bincang. So kita bagaimana? Tutup mulut duduk diam. Tak payah nak ulah lah. Kita tak tahu. Tengok hari ni kes-kes. Hari-hari kes bunuh. Semalam di M-Bank, wanita tu, saya rasa pengawal tu tertembak asalnya. Tengok pada video CCTV tu, saya rasa dia tertembak. Itu pandangan saya lah. Dia tertembak, bukan dia nak tembak, tertembak. Kena kepala perempuan tu. Mati macam mana sekarang? Cuba bertanya pada pihak keluarga perempuan tu. Apa agak-agak hukuman yang sesuai kepada orang yang tembak anak awak ni? Dia akan kata hukum bunuh. Sebab kena kat dia. Sebab tak kena kat kita kan? Cuba tanya diri kita pula, kita letak barang berharga ni keluar-keluar hilang. Hilang. Cincin kita 20 juta tadi, ambil semayang letak atas apa nama tempat semayang tu, keluar-keluar hilang. Macam mana? Kita mesti kata jangan potong tangan, potong habis semua apa yang ada kat sini. Sebab geram. Islam tak macam tu, Islam dia adil. Orang yang mencuri potong tangan dia. Tak boleh potong lain. Potong tangan dia. Orang yang berzina bagaimana? Rejam. Orang minum arak, sebat. Kita dalam kapal terbang, arak. Saya pergi hari raya di Vietnam. Semayang raya di Vietnam. Ada Allah uruskan ibadah korban di Vietnam. Yang mari dia promo arak ni orang lain dalam kapal terbang. Mari, dia bawa pramugara-pramugara. Dalam kapal terbang, mas-mas tu siapa punya? Kerajaan punya. Dia promo arak dalam tu. Siapa punya kapal terbang? Malaysia punya. Bukannya saya naik kapal terbang Vietnam balik sini. Naik MAS. Tapi yang duk promote hulu ke hilir, hulu ke hilir, have a nice wine sir, have a nice wine sir, it's a very good wine sir. Tengok muka Melayu, tengok nama Jeffrey. Bukan Jeffrey orang putih. Ni apa cerita? Itu pun tak boleh nak buat. Tak boleh nak halang penjualan arak dalam kapal terbang kita. Ha. Jadi benda-benda ni adalah benda-benda persoalan. Sebab tu bila kita menyadari tentang persoalan iman, betulkah kita beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengharamkan arak dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengharamkan riba dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tu terlibat dengan riba. Ya, jadi benda-benda ni adalah persoalan keimanan. Dan Allah akan tanya kita pada hari akhirat, adakah kita betul-betul sami'na wa ata'na dengan perintah Allah? Macam mana nak jawab? Dalam semayang minta ihdinas siratal mustaqim, minta jalan yang lurus. Luar semayang, jalan lain yang kita ikut, pandangan lain yang kita ikut, wasilah lain yang kita ikut. Jadi bagaimana kita nak berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini akan menjadi masalah yang besar kepada kita nanti. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khairat min amrihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bagi orang yang beriman lelaki dan wanita, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan sesuatu perkara, tiadalah boleh mereka memilih kemahuan sendiri dalam urusan mereka. Ini Allah sebut jelas lelaki dan perempuan. Pasal apa lelaki dan perempuan? Orang perempuan pun dia ada juga tuntut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, takkanlah kami ni tak boleh talak lelaki kami? Laki kami tu jahat, dia je boleh talak kami. Biarlah kami boleh talak dia juga. Tak boleh, sebab dia diperintahkan oleh Allah, tak boleh. Lelaki saja ada kuasa memberi talak kepada isteri. Habis perempuan ada apa? Apa yang ada? Perempuan boleh buat apa nama? Tebus talak. Suami dah nampak teruk, HIV, nafkah tak bagi, nak hidup macam mana? Pergi buat permohonan untuk melepaskan diri dengan suami. Ada ruang untuk bebas? Ada tak?
Eh, orang perempuan kata kami pun nak juga pembahagian harta pusaka yang sama. Tak boleh, sebab itu tak diberikan oleh Allah kepada orang perempuan. Pembahagiannya telah ditetapkan jelas, detail, siapa dapat, siapa tak dapat, semua detail. Sebab apa? Sebab tanggungjawab yang dipikulkan atas lelaki itu berat. Maka tak boleh lagi dibincang ke situ bila Allah dan Rasul terima saja. Jangan nanti jadi sister in Islam. Kita rasa tidak ada tuntutan harta pusaka mesti dibuat secara sama rata. Tak boleh. Sebab kedudukan. Sebab itu semalam ada orang mesej saya. Dia kata, "Ustaz, isteri baru kahwin 3 bulan. Dia kata, "Ustaz, isteri saya dapat kerja jadi apa nama metrologis di Jeddah. Jadi macam mana pendapat Ustaz? Nak pergi ni. Baru kahwin 3 bulan. Isteri dah duduk kat Johor, suami duduk di Selangor. Isteri dapat tawaran kerja untuk bekerja di Jeddah. Macam mana pendapat Ustaz?" Saya kata, "Beri pada, bagi tahu pada isteri, nanti saya kahwin lain." Senang. Baru kahwin 3 bulan, dah lah seorang duduk Johor, seorang duduk Selangor. Dapat pula kerja nak pergi Jeddah. Saya menyakit. Apakah asas perkahwinan? Saya kata, balik kepada asas perkahwinan. Tanggungjawab dalam rumah tangga, tanggungjawab siapa? Siapa yang kena cari rezeki? Yang kena cari rezeki suami. Habis tu yang mari apa-apa tawaran tu, balik kepada asas perkahwinan. Isteri yang bekerja membantu suami dengan redha suami. Bukannya tanggungjawab isteri untuk support hal rumah tangga sampai suami tak buat kerja. Tak boleh macam tu. Dari barulah nak kena faham balik. Kembali kepada Islam ni, kerukunan dia lengkap. Tak kira siapa-siapa pun, keadaannya lengkap. Dan itu telah ditunjukkan oleh Nabi SAW, bagaimana kehidupan Nabi. Sebab itu bila Nabi putus sesuatu, kena terima. Begitu juga dalam soal harta rampasan perang. Isteri-isteri Nabi bila tengok dalam peperangan banyak harta rampasan perang, maka isteri Nabi rasa cemburu tengok orang lain pakat dapat, tapi isteri-isteri Nabi tidak boleh dapat. Maka mereka berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, takkanlah kami tak boleh sikit?" Maka turun wahyu Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Ahzab juga. Allah beritahu kepada Nabi, "Wahai Nabi, beritahu kepada isteri-isteri kamu, sekiranya mereka mengutamakan harta rampasan perang dengan bersama dengan kamu, maka bebaskan mereka, lepaskan mereka." Maka Nabi baca ayat itu kepada isteri-isterinya. Allah turun wahyu, beritahu kepada isteri, mana yang lebih kamu nak, harta rampasan perang atau kamu nak bersama dengan Allah dan Rasul? Maka isteri-isteri Nabi yang faham, maka mereka kata, "Ya Rasulullah, kami kembali kepada kamu." Allah turun ayat Quran, uji pula isteri-isteri Nabi kerana mereka kembali kepada Nabi SAW. Maknanya, kenapa tak dibenarkan isteri-isteri Nabi terlibat dengan harta rampasan perang? Tentulah perbahasannya panjang. Hari ini isteri-isteri menteri, apa yang menteri ada semua disapu. Nabi dilarang awal-awal supaya harta itu tidak menjadi hak milik Rasulullah. Harta itu tak menjadi hak milik pemerintah. Hari ini apa yang tak ada? Apa saja dimiliki oleh pemerintah, apa saja dimiliki oleh menteri-menteri, semua isteri dapat. Ya, sampai pergi pasar pun driver menteri yang bawa pergi ke pasar. Padahal itu adalah harta rakyat, itu adalah harta kerajaan, itu bukannya harta untuk kegunaan peribadi. Kalau manusia ada iman yang begitu, amanlah dunia ni. Ya, kadang-kadang kita hak mari surau ni pun ya, harta surau pun kita bawa balik. Selipar hak tu dia dah wakaf surau. Ada kat rumah kita selipar tu. Yang kerja kat pejabat, yang kerja kat pejabat, ya, berapa rim kertas bawa balik. Berapa rim kertas bawa balik rumah. Berapa batang pensel bawa balik rumah. Ada yang tuala kerja hospital, ada tuala apa ni? Hospital kerajaan punya. Hak milik hospital ni Kementerian Kesihatan gantung sidai kat rumah. Cadar hospital hak warna putih ada bagi kat anak dia duduk asrama, tulis itu hak milik apa ni Kementerian Kesihatan, ada tulis. Macam mana tu tuan-tuan? Ya? Maka kalau kita betul-betul beriman patuh kepada apa yang diperintah oleh Allah dan Rasul, maka hati kita akan ikut, akan cuba elak daripada kita terpengaruh, terperangkap dengan benda-benda yang menyebabkan kita akan tersasar. Nanti di hari akhirat kita akan menjadi orang-orang yang rugi. Maka sebab itu dalam persoalan iman, kita mesti terjemah. Bukan sekadar hafal, bukan sekadar tahu, bukan sekadar boleh cakap, boleh syarah, bercerita, mesti bukti dalam kehidupan kita. Jadi saya rasa tuan-tuan dan puan-puan, saya kena berhenti di sini. Saya ada ceramah pukul 9 lebih.
kena berlari ke Kajang keluar selepas ni. Ada polis minta ceramah malam ni. Saya ingat saya berhenti kat sini. Kita sambung insyaAllah. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr. Innal ladzina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.